kamalat al-qadar. Ini dari segi bahasa. Tuan-tuan tahu lah apa makna malam al-qadar. Maknanya malam yang terpuji. Jadi sama lah, inna anzalahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkannya pada malam yang maha berkat. Dalam kalau kita baca kitab-kitab cara dia, yang Allah Ta'ala sebut ni bukan khusus menyebut pada Quran, tapi merujuk kepada turunnya wahyu Allah Ta'ala. Al-Quran merupakan salah satu daripada kitab-kitab suci Allah, kitab-kitab wahyu yang diwahyukan. Sebelumnya Allah Ta'ala telah wahyukan melalui kitab-kitabnya Taurat, Zabur, Injil dan akhirnya Quran. Dan dalam pengajian disebut Quran ini diturunkan pada melalui tiga peringkat. Peringkat pertama min indillah ila lahi mahfuz, daripada sisi Allah, daripada min ladunillah, daripada Allah, daripada sisi Allah ke lahi mahfuz, peringkat pertama. Peringkat kedua min lahi mahfuz ila sama'id dunia, ila baitil izzah, di sama'id dunia, sama langit pertama, langit yang paling rendah. Peringkat ketiga lah baru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat pertama dengan peringkat kedua tu wahyu. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami Allah Taala turunkan wahyunya untuk menjadi wahyu kepada nabi-nabinya daripada sisinya ke lauh mahfuz sekaligus. Kemudian daripada lauh mahfuz dipindahkan ke Baitul Azal juga sekaligus. Peringkat ketiga tengok keadaan. Turun zaman nabi-nabi dulu, turun pada zaman Nabi Syif, anak Nabi Adam. Jadi suhuf kepada Syif. Turun kepada Nabi Allah Ibrahim AS, jadi suhuf Ibrahim. Turun juga kepada Nabi Musa sebelum Taurat, jadi suhuf Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Peringkat ketiga. Turun kepada Nabi Musa, jadi Taurat. Turun kepada Nabi Daud, jadi Zabur. Turun kepada Nabi Isa AS, jadi Injil. Turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, barulah jadi Al-Quran. Jadi yang diturunkan itu ialah wahyu, kalamullah. Kalamullah diturunkan peringkat awal, yang diturunkan peringkat awal sekaligus itu bentuk kalamullah secara umum. Secara umum. Peringkat yang terakhir barulah diturunkan kepada nabi-nabi secara terperinci, barulah jadi Taurat ke Injil ke Zabur ke Quran. Banyak hadis menyebut semua kitab-kitab nabi yang terdahulu, baik Taurat, baik Injil, baik Zabur, semuanya diturunkan kepada pada bulan Ramadan. Ada turunnya pada malam 23 Ramadan, ada turun pada 27 Ramadan. Maknanya malam-malam itu semuanya dianggap malam Al-Qadar atau malam Al-Barakah. Nah, eh? Baik. Oleh kerana Al-Quran ini juga merupakan Al-Quran ini merupakan kalam Allah, wahyu Allah yang terakhir. Dalam kita dah bahas sekarang in a latest edition. Edisi yang terakhir. Edisi yang paling terkini. Tidak ada perubahan lagi. Sedangkan edisi yang dulu-dulu, edisi lama. Boleh apa, bisa berlaku perubahan. Boleh. Boleh diubah suaikan. Ya? Allah sebut bahawa inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbab ila akhir ayat. Dan kami wahyukan kepada kamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, kepada nabi-nabi sesudahnya, kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq dan kepada Ya'qub dan kepada Bani Israel, Asbab Bani Israel. Yang ini nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ya'qub, Nabi Daud Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa juga Bani Israel. Semuanya keturunan daripada anak-anak lelaki Ya'qub, Asbab. Yang ini Bani Israel. Wahyu Allah Ta'ala ini ataupun ada yang lebih khusus ke syariat. Syariat Allah Ta'ala yang berasaskan wahyunya juga disebut
Allah Ta'ala sebut syara'alaku minad-din, bana'ukum billahi minasyaitanir rajim. Syara'alaku minad-din ma wasa ma wasa bi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din. Kami tashri'kan kepada kamu Nabi Muhammad sama saja dengan apa yang kami tashri'kan kepada Nuh, sama saja dengan apa yang kami wahyukan kepada Ibrahim, sama saja dengan apa yang kami wasiatkan kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada sama saja Allah tashri'kan. Itu yang disebut dalam Quran. Dalam kitab lama pun sebut begitu juga. Kitab Torah, ha, dia panggil Torah, Torah lah. Dia ada sebut, dia kata, faqala Musa li bani Israel, yuqimu laka ar-rab ilahaka nabiyan min wastika min ikhwatika mithli. Kitab lama dia sebut. Jangan cari dalam Quran, tak ada ni. Dalam kitab lama, kitab Al-Muqaddas, apa dia panggil Bible, Old Testament. Old Testament dah bahasa putih ni. Makna berkata Nabi Musa kepada Bani Israel akan dibangkitkan, akan membangkitkan oleh Tuhanmu akan seorang Nabi daripada kalangan anak-anak daripada saudara kita sama seperti ku. Jadi poin ni Bani Israel dia apa? Dia putar belikkan. Dia kata Nabi Musa kata akan lahir Nabi sesudah ini, Nabi daripada kalangan anak-anak saudara kita. Yang ini anak Nabi Yaakob lah, Bani Israel juga lah. Sedangkan maksud dari Musa, anak daripada saudara kita, anak daripada keturunan Nabi Ismail, iaitu Nabi Muhammad. Nampak? Dia putar. Mithli maksudnya sama seperti aku, iaitu aku Nabi yang diberikan syariat, Nabi itu juga seorang Nabi yang diberikan syariat. Untuk Bani Israel, hanya satu syariat saja. Seluruh Nabi-Nabi Bani Israel hanya bergantung pada syariat yang terkandung dalam kitab Taurat. Dan sesudah itulah baru turun Al-Quran, syariat yang terakhir. Jadi Nabi Musa kata akan Tuhan kamu akan bangkitkan seorang Nabi yang diberikan wahyu sama seperti ku daripada kalangan anak saudara kita. Nah, begitu juga tanya bawa. Sebagaimana dalam kitab kitab qadim ni, kitab lama, kitab qadim Old Testament, kitab lama ni, kitab dulu, asas kepada syariat dan asas kepada akidah dan syariatnya disebut al-wasaya al-ashar, wasiat 10. Dalam buku kan 10 commandments. Kan 10 commandments. Dia bermula dengan 10 wasiat Allah Ta'ala, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Eloh. Eloh ni bahasa Arab sebut Allah. Shima yo Yisrael, ini ana Eloh. Eloh hukum ehad. Dan Quran kata kul huwallahu ahad. Dengarlah Bani Israel, aku ini Eloh, aku ni Esa. Ehad dia bahasa Israel lah. Bahasa Ibrani lah, bahasa Hebrew. Hebrew lama, bukan Hebrew modern. Eloh, Allah. Ehad, ahad. Jadi antaranya disebut diperkenalkan diri Allah, kamu hendaklah kamu jangan menyembah selain pada aku, kamu jangan bina patung berhala dan juga lukisan-lukisan untuk menyerupaiku, untuk dijaga sembahan, itu jangan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, jangan durhaka kepada kedua ibu bapa kamu. Jangan kamu membunuh jiwa, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri. Ada dua lagi, jangan 10 semua. Hal ini juga disebut dalam Quran, sama, diulang balik dalam Quran. Pun disebut al-wasaya al-ashar. Dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah Ta'ala sebut semua dah. Ni 10 commandment dalam Quran lah ni. Sama sebenarnya. Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Sama.
Mailah kamu semua, aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kamu. Pertama, jangan syirik kepada Tuhanmu sikit pun. Dengan kedua ibu bapa dalam buat baik, jangan duraka. Jangan kamu menghampiri fahisyah ni zina. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkarnya, hak lain semua munkar. Berjudi, curi, belawak, bohong semua. Tapi fahsya' zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Sangat dahsyat jenayah syariah zina ni. Dilarang khas, jangan bunuh, jangan zina. Bermula dengan yang ini Ten Commandment. Ten Commandment ni lah menjadi asas akidah dan syariat agama Allah. Agama Allah ni agama Islam. Inna dina inda Allah al-Islam. Bila sebut din di sisi Allah, Islam. Itulah agama zaman Nabi Adam, Islam. Agama Nabi Nuh, Islam. Agama Nabi Ibrahim, Islam. Tadi sebut syarat aku bina din ma wasaq bi Nuhan. Disyariatkan agama ini kepada kamu sama seperti yang disyariatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, sama. An aqimuddin. Jadi baik. Saya nak sebut sini ya. Ini merupakan wahyu kalamullah yang diwahyukan sejak azali. Azali itu bila? Sebelum langit dan bumi diciptakan, kalamullah telah ada. Termasuk hukum hakam, termasuk hukum hudud. Apa ni? Hukum hudud dah ada sebelum langit dan bumi ada lagi. Tapi ada tetapi tanfisnya bila? Tanfisnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui menentukan bila. Walaupun hukum ni telah ditanzilkan sebelum ada langit dan bumi lagi, sebelum ada tu Adam tu Hawa lagi. Apabila bermula sejarah manusia, bermula sejarah nabi-nabi, zaman Nabi Adam Allah Ta'ala tak perintah lagi supaya buat hudud. Zaman Nabi Nuh tak perintah lagi. Zaman Nabi Ibrahim tak ada lagi. Zaman Nabi Musa baru ada, baru turun, diturunkan ayat-ayat ni. Jadi Ten Commandment tak boleh wasa asyar. Tapi walaupun diturunkan, tidak diperintahkan supaya dilaksanakan. Diturunkan di Taurah. At-Taurah bimakna asyariah. Kitab At-Taurah ni kitab syariah. Yahkum bihan Nabiyun. Dengan kitab At-Taurah ini berhukum seluruh Nabi-Nabi Bani Israel. Zaman Nabi Musa, walaupun telah diturunkan, walaupun telah ditanzilkan, tidak diperintahkan Nabi Musa melaksanakan hukum wuduk. Sebab Nabi Musa tak ada kuasa lagi. Nabi Musa tak ada kerajaan lagi. Selepas zaman Nabi Musa, 200 tahun kemudian, Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Daud AS. Allah Ta'ala lantik Nabi Daud jadi raja, jadi khalifah, ada kerajaan, baru dilaksanakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainana. Baru semua menjalankan hukum. Tengok. Jadi hukum yang ada sejak azali lagi. Tapi masa untuk melaksanakannya Allah Ta'ala sendiri pilih masa yang sesuai. Kalau tak sesuai, Allah tak suruh tu ada itu ke bumi jadi nabi terus jalan hukum hudud. Tak ada. Nabi Nuh duk sibuk kau dengan banyak ke diri, tak ada main hukum hudud, tak main hukum hudud. Dia main iman, akhlak dulu. Nabi Ibrahim pindah randuh satu negeri tak ada lagi hukum hudud. Kan? Daripada Ibrahim ke zaman Nabi Musa 1000 tahun. Baru tu ayat hudud. Ni pekat ketiga tadi. Daripada samai dunia kepada nabi-nabi melalui Taurah baru diturunkan. Tapi tidak diperintahkan untuk dilaksanakan lagi. Allah Ta'ala tunggu 200 tahun kemudian. Apabila Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Daud AS jadi raja. Puak dia kata King David. Puak dia, puak Kristian dia lah. Puak dia kata King David. Allah Ta'ala kata khalifah. Baru dia berkata, fahkum bainan nas. Tidaklah kamu berhukum. Rupanya timing Allah Ta'ala ajar kita. Sebab kalau masa tak sesuai, memang hukum Allah yang maha suci ini jangan dicuba-cuba laksanakan. Kerana dia akan menjadi sia-sia. Allah Ta'ala tak terima benda sia-sia. Afahasibtum annama khalaqtum abasa. Tuhan tanya, celak. Kalau kita celak mata lah. Apa ni? Mengingat buat main-main lah. Jadi kalau hukum Allah ni tidak boleh dilaksanakan baik, Allah Ta'ala tak minta supaya dilaksanakan. Tengok tu lah. Hukum barang ada sebelum ada langit bumi lagi. Loh mahfuz telah diciptakan sebelum diciptakan langit dan bumi. Dah ada lama dah. Tanzilnya bila?
Tanjinya pada zaman Nabi Musa pertama kali. Perintah supaya laksana bila? 200 tahun kemudian pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Jangan main-main. Afhasibtum annama khalaqtum abasa wa annakum ilayna turja'un. Ingat main-main. Jangan buat main-main. Ah, tu Alif tanya, how to implement hudud? Ayuh dia cabik. Dalam review. Mudah. Siapa tengok video tu? Wartawan tanya, macam mana laksana hudud? Eh, kau tak tanya hudud? Just chop it. You just chop. Ambil parang besar, kau 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 kau. Allah Ta'ala tanya, afahasibtum anna makhluk abasa. Main-main macam tu je, semudah itu. Sepatutnya, kalau kita mengait sikit, orang tanya, macam mana ke sana huduk? Royak lebih kurang hurrah. Royak barang ni gini-gini. Tapi tu banyaknya. Exceptional, kena sebut banyak perkara. Walaupun kerak, walaupun gua tu. Tetapi, tak cukup itu, tidaklah. Tapi ada benda lain. Terlepas huduk. Tak boleh buat, tak cukup syarat untuk buat huduk. Benda lain ada lagi. Kita panggil takzir. Sebut kat sikit. Oh, semudah tu je. Jangan begitu. Wartawan perempuan tanya, malu kita tengok. Mudah. Kerak gitu ya kata dia. Ambil balik kau kerak. Mudah huduk ni. Subhanallah. Jadi, apa rasa secara ringkas saya? Itulah. Untuk permulaan nak bagi tahu bahawa undang-undang hudud, undang-undang syariah ni merupakan berasaskan kepada syariah Allah, yang berasas kepada kalam Allah, kepada wahyu yang telah ditanzilkan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Tetapi pelaksanaannya tengok keadaan, kena tengok keadaan. Ini insya-Allah kita dengan lawyer kita nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Al-Fatih Ustaz, penjelasan yang cukup padat saya rasa secara umumnya tentang asbab turunnya Al-Quran kepada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua melalui peringkat demi peringkat. Bukan sekata itu, memang asasnya daripada Baitul Aizah kepada langit dunia itu Allah Subhanahu Wa Taala turun pada kita. Jadi untuk yang seterusnya Ustazah Nur Azam, jadi saya minta Ustazah Nur Azam ulas sedikit hikmat ataupun istifadah yang kita dapat ambil daripada nuzul Al-Quran yang berlaku pada bulan Ramadan ini dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita secara berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berpolitik, dan semua aspek kehidupan kita kaitannya dengan nuzul Al-Quran, kerana Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita semua dalam semua aspek kehidupan kita. Tak kira lah aspek politik, aspek kebudayaan, aspek pemerintahan, aspek kehidupan berkeluarga, semua aspek kita. Jadi minta Ustazah Nur Azam jelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Ustaz Azman. Seterusnya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang selaku penasihat Parti Amanah Negara
Tuan Hisham Fauzi yang merupakan mantan peguam PAS bagi negeri Kelantan. Seterusnya Al-Fadil Dr. Fauzi Zakaria yang merupakan mantan Setiausaha Akhbar almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat yang diraikan saudara Jeming yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Seterusnya urus dia hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini, pada malam 19 Ramadan, yang mana insya-Allah mudah-mudahan 18 hari kita melalui hidup kita di dalam Ramadan ini akan diberi ganjaran pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita telah berada di penghujung daripada Ramadan. Bagi orang-orang yang hatinya rapat dengan Allah, bagi orang-orang yang hatinya kasih kepada Allah, rasa sayang nak lepas Ramadan. Sebab Ramadan ada pada kita lagi, tinggal lagi 10 hari. Sebab 29 hari semua, tinggal lagi 10 hari. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT akan terus memberi kekuatan kepada kita untuk kita melalui hari-hari kita dalam Ramadan. Dan berdoalah semoga Allah SWT terus istiqamahkan kita di atas landasan yang betul, landasan yang benar insya-Allah. Jadi berbalik kepada persoalan yang diutarakan oleh Al-Ustaz moderator tadi, saya suka di sini apa baca satu ayat daripada Suratul Baqarah, ayat yang mula-mula sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang hatinya benar-benar yakin dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita bukan sekadar untuk kita baca. Biasa kita kalau masuk bulan Ramadan, rata-rata masjid, rata-rata tempat buat halaqah untuk mentadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Masing-masing pakat badi tak? Itu bahasa Kelantan. Badi nak boleh ke kurabi 30 juzuk. Badi nak cepat khatam Al-Quran. Tapi apakah kita faham apa yang kita baca daripada Al-Quran? Ambo ingat daripada kata-kata Tok Guru sendiri, almarhum Tok Guru, arwah Tok Guru. Dia kata banyak kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat.
banyak kepincangan yang berlaku dalam masyarakat, banyak berlaku gejala-gejala sosial di kalangan masyarakat ialah disebabkan masyarakat kita ni tak faham Quran. Kalau orang ni faham Quran, dia tak puja kok si. Faham serta amal apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita adalah sebagai satu perundangan dinul hayah. Yang adalah sebagai peraturan, sebagai perundangan untuk kita. Bukan baca sahaja, tapi kita kena faham dan amal apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah masa arwah Tok Guru ada lagi, start daripada tahun 92, telah dilaksanakan tadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan. Diambil petikan-petikan ayat daripada Al-Quran, dalam 5 ayat ko, 6 ayat ko. Setiap tahun akan ada kupasan-kupasan ayat daripada surah-surah yang tertentu, yang mana ayat-ayat yang dipilih oleh kerajaan pada masa itu sesuai dengan keadaan semasa. Supalah juga dengan penurunan ayat-ayat Al-Quran ini sendiri mengikut keadaan-keadaan yang tertentu, mengikut keadaan-keadaan yang berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni adik kakak semua sebagai syifa, sebagai ubat, sebagai penawar. Manakala adalah kita ni kucuh dari segi gapo sekalipun, farudduhu ilallahi wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau ada baloh ko, bertelingkah ko, tak sependapat ko, pulang balik kepada Allah dan juga Rasul. Itu tempat rujuk ke kita yang pertama. Jadi learning, buat apa yang berlaku? Kucuk banyak. Buat apa yang berlaku? Banyak huru-hara dalam masyarakat kita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negara. Sebab apa? Puncanya ialah tidak faham Quran dan tidak amal apa yang ada dalam Quran itu sendiri. Baca Quran, Quran ni semua baca belakang, reti belakang baca. Tapi apakah kita faham dan kita amati dan laksanakan apa yang kita faham, apa yang kita baca? Itu punca kepada masalah yang berlaku sekarang. Lari daripada landasan yang sebenar, buat apa lari? Lari daripada landasan Al-Quran, buat apa lari? Sedangkan orang ni orang yang faham Quran, orang yang reti Quran. Sehari dua ni pulak kecek uduh, dalam bulan Ramadan pun nyupuh makin hamun jadi, subhanallah. Apakah ini ajaran Al-Quran untuk kita? Kalau kita balik semula kepada apa yang Allah SWT sebut pada kita dalam suratul Furqan berkenaan dengan sifat ibadur rahman, Allah SWT menyebut kepada kita, wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu sifat ibadur rahman yang sebenarnya. Orang yang mengaku dia ni sebagai hamba Allah, lagu mana adanya sifat tawaduk dalam diri dan juga bijaksana dalam melaksanakan apa sekalipun, bukan ikut nafsu. Lah ni banyak kita tengok berlaku sana sini, sama ada dari segi pengucapan ataupun perlakuan,
Banyaknya ikut nafsu, bukan ikut Quran. Yang sepatutnya, kalau betul kita ni royak Al-Quran sebagai landasan hidup kita, sebagai panduan hidup kita, tengok gapo Quran kata. Turut daripada kita akhir balik dulu sehinggalah kita mati, turut gapo Quran kata tu baru betul. Nilai ni kita tengok, subhanallah, masyarakat kita telah jauh daripada Al-Quran. Dengan banyak berlakunya gejala-gejala yang tidak sihat dalam masyarakat, daripada rakyat sehingga kepada pimpinan atas, dengan rasuahnya, dengan nipunya, inilah kita berasa sedih. Sebab itulah kita tengok kepincangan-kepincangan inilah yang kita ni orang kata keluar daripada PAS itu sendiri. Kita tubuh, kita bersama-sama dengan Parti Amanah Negara. Kata-kata kita murtad pula. Amo sendiri pernah saing telefon ngocak semula. Jauh dah mung tu ngocak, weh ngocak apa? Siapa dia yang kena ngocak sebenarnya? Siapa dia yang kena banyak istighfar sebenarnya? Balik ayat dia. Patut kita ayat ke dia dok demo tu kena istighfar banyak. Khabar ke dok? Perjuangan yang asal telah lari jauh. Jauh daripada perjuangan yang asal. Hak lon ni perjuangan yang ada sekarang. Sebab itulah daripada kita tengok daripada pucuk pimpinan atas sehingga bawah habis kucar berlaku. Siapa kau rakyat pun takut ni, napa orang pun takut berlaku. Orang takut tengok kau orang. Ambo gi ngajar di satu balasoh. Dia mau kata gapo ustazah tu mari nak ngepe orang tu. Bukan nak mari ngajar. Sedangkan kita ambo bawa sifat 20. Kita lah ni kita nak mengajak masyarakat supaya balik semula kepada Islam yang benar-benar yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula. Celik mata tengok betul kau gapo berlaku sekarang ini serupa dengan apa yang ada di dalam Quran dan juga sunnah. Ini hikmat nuzul Al-Quran. Bukan sekarang baca bobe tak tahulah ke mana. Kita naknya balik semula kepada pangkal. Dengan tidak ada sifat ibadur rahman yang sebenarnya, terutama sekali pada pucuk pimpinan atas. Sepatutnya daripada atahlah tunjuk contoh yang baik, contoh tauladan yang baik kepada rakyat-rakyat bawah ni, supaya kita ni boleh tengok, oh serupa zaman tok guru dulu dengan zaman learning sama. Jadi tak lari lah kita ni. Oh ni kita tutup pasuh tak? Dia kadang-kadang dalam rumah tangga ni, hadirin hadirat sekalian, dia kena ada lagu tu. Dah kocoh dalam rumah tangga, kita pun ambil tindak kel lah. Kalau kita royak tak saya dengar, kita sebut demo kata kita ni kurang ajar. Gapo nak lawe pok. Nah, kalau isteri lawe tok lagi. Deraka dan nusyus dulu ni. Bila nusyus, dah tak apa
lah. Kita duduk suku lah. Gunung-gunung syus. Apabila kita duduk luar macam-macam pulak kata pulak. Masa jahat. Pecah belah. Set-set ni lah, set pecah belah ni. Nak suruh orang istiqomah, nak suruh apa dia nak kata pokok dia istiqomah. Sebenarnya pokok kita lah istiqomah dengan pah hak asal. Ha, dia kata begitu. Kita suruh istiqomah di atas landasan yang asal dulu yang dibawa oleh yang dipimpin oleh arwah tok guru kita. Balik kepada asal. Jangan jadi spoiler ni. Pamaruh kita dah. Cari bini lain dah pula. Bawa kita jauh pada dia nak cari bini lain. Dia suruh bini ni hebat lagi. Padahal bini tu nak bengkerak dah. Nak rebah tungi dah. Walaupun besar badai pun. Dia rebah tu bini tu. Tu tak nak bangun dah. Memang badai besar bini tu. Hak ni ni bini hak ni ni kecil ya. Dah. Nak bini ni hak tu dia ingat kau hak tu tu gagu. Dia bini ni hak tu rebah terguling kat rebah pak dia lah. Tu jawab dia. Nampak ya gagunya. Besar molek deh gagu ni. Bini aku hak ni ni. Bini dengan hak ni rebah terguling bini tu pak dia rebah. Lagu tu dah jawab dia. Hak tu kita jangan lari daripada landasan yang sebenar. Jangan lari daripada apa yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada kita segala apa yang ada di dalam Al-Quran ni kita tak boleh nak ragu-ragu. Lepas tu selaginya jangan buat perundangan-perundangan yang ada sekarang serupa dengan hudud. Sebagaimana Ustaz Fauzi sebut tadi. Hudud ni memang hududun minallah. Memang kita tak boleh nak takwil walaupun satu ayat. Walaupun satu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Cuma yang ada learning adalah undang-undang yang telah direka cipta oleh manusia. Dan sikit lagi akan dijelaskan oleh tuan lawyer kita. Ni masyarakat jadi keliru. Tebinglah sokong amanah jadi kapi. Sebab apa? Sebab tak sokong RUU 355. Kita mungkin tak sokong. Tapi bukan masanya untuk kita apa buat apa perkara-perkara yang telah dibuat oleh pihak PAH buatlah ni. Tengok hari tu perhimpunan RUU mendapat sokongan penuh daripada UMNO Barisan Nasional. PAH nak nafi apa lagi? Duk nafi tugak bagi duk tunggeng nampak dah. Pada ayat dok bukan lah tak si bening pengah tu. Ya bening tunya dok ayat tak lama dah kita nak nikah. Ya dok ayat dok kok celah mana tak nampak tengok lah kita dok. Dok kok mana? Benda nyata. Rakyat tengok berlaku. Sebab itulah peranan kita hadirin hadirat sekalian bagi faham kepada masyarakat yang ada sekeliling rumah kita tu biar peheh RUU ni huduk ke gapo. Jangan siapa kata kalau engkar RUU 355 atau Islam dah muda. Sebab RUU 355 bukan hudud. Hak tu so kita kena peheh. Takut nak duduk dengan orang amanah. Tengok orang pun jangan weh. Jangannya cok demo. Cok gapo? Cok orang amanah. Pak orang amanah ni lagu mana? Murtad. Keluar Islam. Bukan keluar Islam. Kita keluar daripada parti je. Dia duduk serah parti Islam ni satu. Ya parti PAH ya kau. Banyak parti Islam. Supalah kita kata di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita yang akhir zaman umat Islam akan berpecah kepada 73 firqah. 72 habis neraka belaka, satu firqah sahaja yang masuk syurga. Satu firqah sahaja yang
berada dalam syurga. Hadirin hadirat yang hamba kasihi sekalian, di sini suka hamba menyebut kepada kita semua berkenaan dengan dugaan-dugaan, ujian-ujian yang terpaksa dihadapi oleh imam-imam yang terdahulu, pejuang-pejuang Islam yang terdahulu. Nak ayat nak bawa Islam ni payah. Tambah pula kita dalam kelompok yang kecil. Kita dalam kelompok yang sedikit. Yang pertama sekali cuba kita lihat bagaimana ujian yang terpaksa dihadapi oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tangan dia, kaki dia kena rata, kena belenggu. Dibawa mengadap kepada pemerintah dan hampir-hampir dipancung kepala dia. Sebabnya saja kerana dituduh dia ni bawa Syiah dan juga pemecah belah masyarakat. Hampir-hampir kena pancung tekuk. Kini kata dia ni pecah belah masyarakat. Ni Imam Syafi'i. Yang seterusnya Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi ditangkap, dipenjara, disebat, diseksa dan dipaksa minum racun oleh pemerintah lalu meninggal dunia kerana tidak setuju dengan dasar-dasar pemerintah. Hebat, subhanallah. Ya? Yang seterusnya Imam Maliki. Ini sebagai iktibar kepada kita semua. Imam Maliki disebat dengan cemeti. Kena bedah lebih kurang 70 kali sepanjang hayatnya oleh pemerintah kerana sering mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah. Maknanya oyaknya bukan semua pemerintah tu betul. Ada benda yang tak betul, kita kena canggung, kita kena sebut. Tapi masalahnya kalau orang canggung, jadi menggol air selalu dah. Mojo tak ada ISA. Kalau tidak habis orang kena sumbat dalam ISA dah. Imam Nawawi. Lagu mana? Imam Nawawi pula hampir-hampir dipukul dan telah dibuang negara oleh pemerintah kerana menegur tindakan pemerintah yang menyalahgunakan wang rakyat. Ini masa Imam Nawawi. Ada dah berlaku penyalahgunaan duit rakyat. Tegur, tak kena. Kena igat. Kena kurung. Tegur kesalahan tu merupakan satu kesalahan bagi kita. Padahalnya tegur tu lah menjadi kewajipan. Tapi tak boleh tegur. Salah kalau tegur. Puk-puk ni puk-puk ekstremis. Buat akhir kalam bagi pihak ambo sendiri, adik-adik semua, hadirin-hadirat yang ambo kasih sekalian. Ini pejuang-pejuang Islam yang terdahulu. Kita kalau bos sikit-sikit tu Allah, biasa je lah. Orang tak selesai dengan kita. Orang tengok orang ni jadi macam allergic. Aku tak boleh duduk tepi orang kata. Hak tu biasa lah. Duk pok-pok gong, pok-pok bengong, beruk, kau gapo, kau lah gila, banyak kata gila. Hak tu sikit baru tu. Tengok imam-imam yang terdahulu setara mana. Setara mana perjuangan, setara mana ujian-ujian yang mereka hadapi. Dan sekarang lagi hamba nak sebut di sini yang terakhir bagi hambanya, kita jadikanlah peristiwa Ghazwah Badar sebagai satu iktibar untuk kita semua. Peperangan Badar, Allah SWT wajibkan perang yang pertama untuk puasa, untuk kewajipan puasa yang pertama bagi orang Islam. Mula-mula wajib puasa, tak kena perih lalu dah. Allahu Akbar. Kalau kita kat, ya Allah, tak mampunya berasa. Tapi dipikul oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT. Dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Serah pula-pula kepada Allah. Walaupun jumlah tentera Islam yang ada pada masa itu bagi tiga dengan orang kafir Quraisy, tapi Allah SWT telah bagi kemenangan kepada tentera Islam. Kigapo, kisah je. Walaupun kelompok yang kecil tapi boleh menewaskan kuasa yang besar. Dengan sebab kita yakin dengan
kuasa Allah. Kita yakin dengan bantuan Allah SWT dan bulatkan hati kita mohon bantuan daripada Allah SWT, terutama sekali kita berada di penghujung Ramadan. Jadi setakat itulah dulu bagi diri hamba sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Zahnur Azam. Padat, kemas. Itulah bila kita mendengar daripada orang yang berpengalaman dalam dakwah halaqah negeri Kelantan. Bila kita mendengar dia memberi ucapan kepada kita, kita rasa jeliwa, jejuk. Apa yang saya dapat ambil daripada satu poin daripada Ustaz Zahnur Azam tadi, penyebab pertama yang berlaku dalam masyarakat kita, yang berlaku kepincangan dalam masyarakat kita, adalah daripada kita tidak memahami isi Al-Quran. Kita baca Al-Quran tapi kita tidak faham apa maksud Al-Quran itu. Kita baca Al-Quran tapi kita tidak tahu maksud sebenar daripada bacaan kita tadi. Macam kita baca surah, kita baca surah daripada sahih kita, baca sekala baca, tak tahu ke apa. Ataupun lebih penting lagi, raja atas surat kita, Perdana Menteri kau atas surat kita, kita rasa puas hati ke tidak sekadar kita baca tapi kita tidak faham isi makna Al-Quran itu. Ini bukan raja, ini bukan Perdana Menteri, ini merupakan Rabbul Jalal, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik alam. Dia mengutus kepada kita surat melalui perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Dan Quran ini merupakan hudal linnas. Jadi rasa teramat beratlah kalau kita tidak cuba mentadabbur Al-Quran, tidak cuba memahami isi Al-Quran yang kita qiraah setiap hari di bulan Ramadan seboleh-bolehnya. Sebab tujuan sebenar Allah Subhanahu Wa Taala tunggu Al-Quran ini untuk kita faham isi Al-Quran itu. Itu sebenar hasrat yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar Al-Quran kepada kita, utuh surat itu kepada kita. Bukan sekadar untuk baca, memang baca itu boleh pandai, tapi Furqan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Kalau kita tidak faham isi, macam mana kita nak mengetahui hasrat hasbana Allah mahu daripada kita. Jadi sama-samalah daripada ucapan Ustaz Zahnur Azam tadi, kita cuba selepas ini untuk sama-sama kita memahami setiap hari sekurang-kurangnya 5 ayat. Kita baca 5 ayat cukup. Kita tak ada pun apakah makna ayat yang kita baca tu. Baru kita merasa meresak di jiwa kita. Sebab kita tahu melalui ayat yang kita baca tu, gapo Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak pada kita. Contohnya kita baca dari surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Gapo dia? Allazinahum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sembahyang dia. Ada 7-8 kriteria lagi orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang berjaya. Tapi kalau kita tidak faham makna, kita sekadar kita baca literal lagu tu, bolehlah pahala baca eh. Tetapi kita tidak boleh ilmu sebenar hak Allah nak sapa kita. Hak tu penting sekali. Melalui forum nuzulul Quran ni, sekurang-kurangnya kita tahu sedikit sebanyak tujuan Allah Subhanahu Wa Taala tuwal Quran kita ni, supaya untuk kita tahu gapo sebenar matlamat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul pada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita melalui rasulnya. Jadi untuk ahli panel kita yang ketiga, yang kita di antara yang kita tunggulah malam ni, sebab berkaitan dengan tambahan pula saudara Hisham Fauzi kita ni, lawyer kita ni, dia baru menyertai amanah sedikit sebanyak memberi kesan yang besar kepada PAS sebelum ini, kerana PAS sebelum ini dia merupakan pakar perundangan yang menjadi rojokan PAS untuk membuat sesuatu perkara yang berkaitan dengan perundangan. Jadi saudara, pada tuan lawyer saudara Hisham Fauzi, saya ingin bertanya mengenai senario yang berlaku dalam politik negara kita pada hari ini. Bolehkah
Saudara Lo itu Eloya kita, jelaskan apakah perkara sebenar yang berlaku apabila timbulnya isu ran undang-undang 355 ini, dan bolehkah saudara itu Eloya kita jelaskan apakah kaedah yang ada dalam melaksanakan syariah khususnya hudud di Malaysia kita sekarang ini. Falyatafaddal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi, Ustaz Azman, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awang, penasihat Parti Amanah Negara, Dr. Fauzi Zakaria, yang merupakan mantan bekas Setiausaha Akhbar almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, Ustazah Nur Azam yang juga pernah menjadi pimpinan Muslimat Pasling Kelantan dan merupakan mantan Timbalan Ketua Pengelola Rakap Negeri Kelantan. Alhamdulillah kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita bersua muka dan berjumpa pada malam ini. Bukan sekadar kita berbincang mengenai tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu salah satunya Al-Quran, kita juga membincangkan apakah kaedah kita berhadapan dengan Al-Quran. Kita kaedah kita menggunakan Al-Quran itu yang telah diterangkan oleh dua ahli panel yang sebelum daripada hamba sebelum ini. Cuma saya diminta untuk menyentuh setelah kita memahami bahawa Al-Quran ini adalah satu utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh manusia buat. Tinggal lagi lah ni, kita di Malaysia ni kita nak buat lagu mana? Allah Subhanahu Wa Taala kata kita ni apa, diberi Al-Quran kepada kita supaya kita berada di atas landasan ini, kita laksana dengan betul. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariah, satu jalan, maka kamu ikutlah jalan itu dan jangan kamu ikut mereka yang tidak mengetahui. Ulama-ulama mentafsirkan syariah ini, dia berasal daripada perkataan syara'ah. Syara'ah ni jalan. Kalau dalam kita tengok dalam kam lisanul Arab tu, syariah ni dia tafsirkan sebagai manba'ul ma' ataupun matahari. Orang Arab ni dia jalan nak pergi ke matahari. Maknanya bila orang ni dia jumpa jalan nak pergi ke matahari, itu kehidupan dia selamat. Kehidupan dia akan boleh hidup dengan selamat. Sebab bagi orang Arab ni, dia perkara aset yang besar bagi dia ni ialah air. Jadi bila dia jumpa syariah, maknanya dia jumpa jalan pergi ke air tu, maknanya bagi dia selesai dah kehidupan dia. Jadi begitu juga lah perumpamaan bagi kita apabila kita ikut syariah ini, maka selesailah insya-Allah kehidupan kita di dunia ini. Kita akan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, insya-Allah. Persoalannya bagaimana? PAS mengatakan wajib menyokong RUU 355. Yang tak menyokong adalah sekapar dengan DAP. Yang tidak menyokong adalah golongan yang menolak Al-Quran, yang telah menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo nak sebut gini. Gapo dia RUU 355 ni pula? Masalahnya orang yang banyak duk berceramah di pentas-pentas, orang yang berceramah di apa, di halaqat-halaqat, di perjumpaan-perjumpaan dengan masyarakat sebelum ini, mereka sendiri tidak memahami apakah yang dimaksudkan dengan RUU 355 ini. Gapo dia RUU 355 ni? Adakah dia adalah hukum hudud? Adakah ia yang terdapat dalam Al-Quran? Saya sebelum saya pergi kepada persoalan ini, saya ingin ceritakan sedikit latar belakang tentang
isu hudud yang sedang dimainkan dengan rancak oleh satu pihak di negeri Kelantan dan di Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, apabila dekat dengan pilihan raya 2013, pada masa itu Profesor Dr. Aziz Bari semasa satu forum Hari Hudud di Stadium Sultan Mohammad IV Kota Baru, dia menyebut bahawa terdapat ruang-ruang kalau kita gunakan di dalam perlembagaan Malaysia untuk kita boleh melaksanakan hudud. Jadi pada masa itu kita di peringkat pimpinan PAS pada masa itu, nama sendiri masa itu di dalam sebagai pengerusi Lajnah Guaman PAS Negeri Kelantan, kita berfikir kalau ada ruang, kenapa kita tidak gunakan ruang? Bagaimana kita nak buat? Lalu masa itu satu jawatankuasa teknikal hudud Negeri Kelantan telah ditubuhkan dengan Ustaz Mat Menteri Besar sekarang ini sebagai pengerusi, dan sekretariatnya ialah dipengerusikan oleh sekretariatnya pada masa itu Dr. Yusnan, dan di bawah Esko Datuk Ni'ama pada masa itu. Apabila ditubuhkan, maka dibuat semakan, sebab akta yang kita ada tu pada masa itu ialah akta pada tahun 1993, akta yang lama tahun 1993 yang dibuat pada awal pemerintahan PAS dahulu lagi, sedangkan pada masa itu sudah tahun 2014. Jadi bila ada hasrat untuk melaksanakan balik ini, maka kami berbincang di kalangan peguam-peguam PAS masa itu, kita nak buat lagi mana, kita nak buat lagi mana supaya maknanya benda ni boleh jalan dengan molek, boleh terlaksana dengan molek. Selain daripada jawatankuasa teknikal yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri, maka di peringkat Lajnah Guaman PAS Pusat ataupun Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS Pusat masa itu, kita telah buat satu bengkel 2 hari di Kuala Lumpur. Kita bahas balik, kita buka enakmen tu, kita bawa kitab, kita peraga balik dan kita cek balik. Sebab bila akta ni biasa dalam masa 10 tahun ataupun dalam masa 15 tahun, biasalah akta enakmen mana-mana pun dia akan ada pindaan-pindaan. Dan kita semak balik. Bila kita semak, kita telah bukukan cadangan daripada Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia tu. Kita bukukan. 2 hari kita bersidang. 2 hari sebelumnya kita bersidang. Masa tu pengerusi Lajnah Guaman, YB Hanifah Maidin daripada Sepang, YB Sepang. Setelah itu kita bukukan, dan 12, masa itu 50 orang terlibat dalam bengkel itu, 50 orang peguam dan juga pakar-pakar akademik yang berkumpul di hotel masa itu di Kuala Lumpur. Kemudian daripada 50 ini, 12 orang dipilih pergi bentang proposal pindaan enactment kanun jenayah syariah ini. 12 orang ini kita bentang pada bulan puasa, 15 Ramadan pada 2 tahun lepas. Di Balai Islam kita bentang kepada di hadapan Datuk Mufti dan juga Ketua Hakim Syar'i Datuk Daud masa itu. Kita bentang kenapa kita cadangkan ini dipindah. Dan akhir sekali, di akhir sesi, alhamdulillah Datuk Mufti dan juga Datuk Datuk Hakim, Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan bersetuju dengan cadangan-cadangan ini, dan maka telah dibuat satu jawatankuasa lain selepas itu, itu jawatankuasa penggubal, untuk gubal semula, untuk buat semula enactment kanun jenayah syariah. Sebab itu kalau kita tengok nama enactment jenayah syariah law ni, dia ada 2015 alik belakang. Baik, daripada 12 tadi, daripada 12 orang tadi yang pergi mengadap, yang bawa proposal nak pindah hudud ni, 12 ini 7 sudah masuk Parti Amanah Negara sekarang. Daripada 12 orang yang berusaha, yang mencadang, yang telah mencerakinkan enactment kanun jenayah syariah ini, 7 berada dalam Parti Amanah Negara. Kemudian apabila kita ada proposal, kita duduk dalam jawatankuasa. Saya antara yang duduk dalam jawatankuasa enactment penggubal. Kita buatlah, buat baru. Bila buat baru, sambil kita buat itu juga, pada masa itu ada satu lagi jawatankuasa, apabila Datuk Ni'amah pergi berjumpa dengan Datuk Jamil Khair pada masa itu, ada satu lagi jawatankuasa teknikal hudud persekutuan. Nak bincang lagu mana kita nak buat, kalulah Kelantan nak laksana hudud, lagu mana ada ke ruang? Lagu tu ya nak bincang benda senai. Dan dalam mesyuarat, dan sekali mesyuarat tuan-tuan, bukan mesyuarat pendek. Sekali mesyuarat 3 hari. Kita panggil, dalam mesyuarat, dalam jawatankuasa tu, dalam jawatankuasa teknikal hudud persekutuan ni, kita ada 18 orang. 18 orang ini 12 wakil kerajaan persekutuan,
6 wakil kerajaan negeri Kelantan. Okey. 12 orang wakil kerajaan persekutuan ini merangkumi bekas hakim mahkamah rajuan, termasuklah hakim mahkamah tinggi, mahkamah rayuan syariah Malaysia, termasuklah apa pakar perundangan daripada universiti. Kita ada Profesor Dr. Syamrahayu, kita ada Profesor Datuk Dr. Nasir Desa dalam tu. Ramai, 12 orang daripada persekutuan, termasuklah ketua pengarah penjara, termasuklah sektor pengurusan Bukit Aman, termasuklah daripada JPP, termasuklah penasihat undang-undang parlimen, hadir ke mesyuarat itu. Dan jawatan kuasa ini setiausahanya ialah ketua pengarah JAKIM Tan Sri Osman Mustafa. Dia adalah setiausaha untuk jawatan kuasa ini, dan mesyuarat dipengerusikan oleh Tan Sri Syekh Ghazali, itu penasihat syariah bagi Jabatan Peguam Negara. Baik, 6 orang wakil Kelantan, daripada 6 orang yang mewakili negeri Kelantan ke jawatan kuasa pelaksanaan syariah persekutuan ini, ada 4 peguam. Daripada 6 orang ini ada 4 peguam. Daripada 4 peguam ini 3 sudah masuk Parti Amanah Negara. Jadi kalaulah kami yang daripada asal berusaha untuk takmin, ambil daripada kitab, ambil daripada Quran, jadikan benda tu tulis balik, biar jadikan, kalau orang putih panggil codified, mana kita jadikan undang-undang. Tiba-tiba siapa satu pekat orang nak kata kita, kami lah orang yang menentang hudud, kami berasa kecil hati lah. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan fikir pun, takkanlah kami nak, ni anak kami, ini benda yang kami nak buat, ini adalah hasil usaha kami, ini yang kami perjuangkan, ini sampai pekat kita tak tidur malam, sampai pekat kita fikir sungguh-sungguh supaya benda tu ada dan supaya insyaAllah benda ni boleh dibuat. Jadi siaplah kanun jenayah syariah 2 hudud Kelantan, luluslah dalam lewat. Bila lulus dalam lewat, kita kena fikir juga, okey, dan ni nak laksana lagi mana? Nak laksana lagi mana? Hok nak laksana ni lah, hok timbul cerita RUU 355. Orang PAS kata RUU 355 ni ialah sebagaimana serupa kalau kita nak kita kena pindah, sebab dia lah ni gini, Akta 355 ni, Akta Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 1995 ni sebut, Mahkamah Syariah ni maksimum dia boleh jatuh hukumannya ialah 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 sebatan. Ini maksimum. Jadi kalau kita nak laksana hudud, kita kena pindah ni, kita kena buat dulu benda ni, kita kena akad supaya kita tidak ada lagi sekatan dari sudut perundangan. Baik, maka kena pindahlah RUU. Baik, hok nak pindah, kena pindah RUU ni, ambas setuju. Lalu Bapak dia kata, sebagaimana kalau kita nak semayat, maka kita kena ambil, kita kena gali telaga sebab kita tak ada air, maka gali telaga tu wajib. Ambo nak tanya balik, gini ya, gali telaga wajib ke cari air wajib? Soalan ambo, faham boleh dah? Kita nak semayat, tak ada air, hok wajibnya gali telaga ke cari air? Hak wajibnya cari air, bukan wajib gali telaga. Wajibnya cari air. RUU 355 yang dibuat oleh Marang melalui usul persendirian, ataupun dalam bahasa Inggeris dia Private Members Bill, adalah salah satu kaedah yang telah kami bincangkan di dalam jawatan kuasa pelaksana syariah persekutuan sebelum ini. Dan kami bincang dah, kalau nak buat dengan cara guna Private Members Bill ataupun guna usul persendirian ini, dia akan bermasalah. Sebab apa? Pertama, dalam sejarah Malaysia tidak pernah ada usul persendirian yang berjaya di parlimen. Tak pernah ada. Sebab apa? Perjalanan dia sendiri. Perjalanan dia, tuan-tuan, kita kena tengok kepada standing orders. Sebab tu hamba kata lah ni, benda ni hamba pun tak tahu, sedih. Sebab tengok saya dua ni, hamba nampak kau jelah. Sebenarnya pimpinan PAS sendiri tak faham perjalanan Private Members Bill ni lagi mana. Amo royak malam ni. Kalau ada orang PAS dengar, awak tengok malam ni, tolong pek. Dia gini, Private Members Bill ni kita masuk ke mana-mana ahli parlimen, dia boleh bagi notis mengikut peraturan 491. Peraturan tetap Parlimen Malaysia, bahawa dia berasrak untuk mengemukakan satu usul untuk meminda mana-mana undang-undang Malaysia. Kemudian 492 kata kena masuk ke parlimen usul itu, dan makna
speaker akan tengok benda tu. Speaker akan tengok. Akan tengok, dia akan letak di dalam senaga. Bila letak dalam senaga, katakanlah takdir, lulu. Boleh baca. Bila baca, bentang, ngundi, lulu. Bila lulus, maka dia pergi ke 493. 493 kata ke mana? 493 kata, kena serah kepada mana-mana menteri yang berkenaan. Kena serah kepada mana-mana menteri kajian mana, kena serah kepada kajian pusat juga. Kena serah kepada kajian pusat, dan kajian pusat akan serah kepada Jabatan Pegawai Negara. Jabatan Pegawai Negara akan buat semula benda tu, berarti balik. Dan atas dia nak bawa bila, nak potong ke, nak batal ke, nak kerak ke, nak garis ke, nak gapa ke, nak beki ke, nak tambah ke, nak kurang ke, atas dia pula. Jadi kalau ikut kaedah asal kita, yang kita setuju dalam, yang kita setuju dalam jata kuasa apa pelaksanaan syariah asalnya, ialah kita tak sekali tinggal Raja-Raja Melayu. Kita hormat Raja-Raja Melayu. Kita tahu kuasa sebenarnya untuk pelaksanaan syariah dan Islam di Malaysia ini, dia duduk di Raja-Raja Melayu. Jadi benda pertama yang kami putuskan pada masa itu ialah kena pergi ngadap Raja-Raja Melayu dulu. Dan kita pun percaya bahawa Raja-Raja Melayu ni kalau dari segi nak meningkatkan martabat Islam, nak meningkatkan syariah Islam, nak meninggikan kedudukan syariah Islam di negara kita ni, kita insya-Allah kita tidak akan mendapat masalah dengan Raja-Raja Melayu. Cuma nak kena pergi ngadap rakyat molek. Dan itu pun yang kami putuskan. Kena pergi ngadap Raja-Raja Melayu dulu, kena bawa kepada majlis Raja-Raja, dapatkan kebenaran majlis Raja-Raja dulu. Jangan main langgar saja. Sekarang ni apa yang PAS buat? PAS membelakangkan Majlis Raja-Raja Melayu. Pakai terus masuk usus lalu, sedangkan benda ini menyentuh secara direct, secara khusus bidang kuasa Raja-Raja Melayu. Kita kena tengok dari sudut perlembagaan. Kita kena tengok balik Raja-Raja Melayu ni, dia tidak ada saja-saja. Dia ada fungsi dan dia ada tempat yang sangat tinggi yang kita perlu hormati. Dan dialah tempat. Bila kita pergi ngadap dia, dia sign. Bila buat, lepas tu menteri pula, keputusan asalnya ialah menteri bawa ke parlimen. Menteri kena bawa sebagaimana hak raja sign. Bila menteri bawa ke parlimen, pertama menteri ni adalah menteri daripada Barisan Nasional. Bila menteri daripada Barisan Nasional Malaysia ni, dia menggunakan sistem whip. Sistem whip ni begini, contohnya, kalau lah Perdana Menteri betul, semua ahli parlimen lain akan sokong belakang. Tak kira lah, kasih ada benda ni. Kalau pembangkai betul, semua BN tidak akan sokong. Sebab sistem whip. Memang sistem whip ni di bawah sistem Westminster, memang benda ni berjalan lagu tu. Jadi kita nampak dah, kalau menteri Barisan Nasional yang bentar mengikut sistem whip, otomatik semua ahli Barisan Nasional akan sokong. Bawa. Jadi lah ni, bawa RUU. Bila bawa RUU, bagaimana sebenarnya dia adalah salah satu kaedah. Dan kami di peringkat Lajnah Kewangan PAS pusat dulu, bekas-bekas ahli itu, kita tak setuju dengan kaedah ni. Sebab tu kami keluar, masa itu kita suara ke bantahan. Tapi bila bantahan, dia memang kata letak ke bawah depan. Apa mungkin tak pernah tegur. Bila masuk usul persendirian yang pertama, yang mula-mula dulu, naik. Kok mula-mula masuk dulu? Berapa kali masuk? 3 dah. Masa mula-mula masuk dulu, apa tegur? Wasak lagi. Tapi dia mau balas balik, mereka kata apa? Dia kata, jangan tak kebor depan kan. Bila orang nak laksana syariah ni, kena pakat sokong kan? Kita bukan tak sokong. Kita bukan kata semaya itu tak wajib. Kita bukan kata tak nak ambil semaya itu tak wajib. Tak, kita kata jangan gali telaga. Pai air ada. Pai ke tak ni? Lo ni kata, jok gali, rebuk dengan batas cik. Orang boring belakor lo ni. Ada kaedah lain. Ada kaedah lain. Lepas tu, bila tak setuju dengan, demo tak setuju dengan kawan gali kapi. Demo tak setuju kawan gali air ni, gali telaga ni, demo guana menetak sudah. Kawan tak setuju, demo gali ngecok. Kenapa ni? Lah ni, hamba minta tolong adik kakak, kenapa hamba molek? Sebenarnya apa yang jadi masalah Parti Amanah Negara ni? Sebabnya bukan tak setuju dengan syariah Islam, bukan tak setuju dengan wuduk, bukan tak setuju dengan pelaksanaan undang-undang Islam. Kebanyakan orang yang terlibat dalam buat kerana jalan syariah tu sendiri, duduk dalam amanah tu ni, bukan sebab masalah kita tolak, kita gong, kita apa parti orang kapi ke apa, dah
Tapi sebab kita, kita nampak dah benda ni, kalau nak buat kena lagu ni, kena lagu ni, kena ni, lagu ni, kena ni. Eh? Betul, kadang-kadang ulama memang dia tahu. Eh, supaya Tok Guna Aziz Royak dulu lah, kadang eh, dia ulama, dia orang berilmu ni, dia supaya dengan tukar awah. Orang jual awah. Orang jual repoh. Orang jual repoh ni memang betul, dia tahu belakang repoh. Sebut repoh gapo dia boleh royak. Tapi, nak masuk, dia kena kita tanya tukar masuk. Dia kena kita tanya jual dapur, kena kita tanya jual gula. Kalau dia jual gula kata, ah, nanti dulu tu, awah ni jangan boboh lagi, kita tunggu ni dulu. Kalau boboh ni, kalau boboh ni ah, sakit perut, ah, beranak perut. Kalau ah, lepas tunggu ni, ah, cerah apa, mudah basi. Ah, kalau gini, ah, mudah cemu. Tukar awah ni, jadi bila tukar awah, ya kamu nak ngajak aku, aku 20 tahun duduk jual awah. Kita tukar masuk, ambo loya, apa-apa ambo, dalam jalan-jalan aku ambil dulu tukar masuk tuan-tuan. Kita terlibat dengan benda ni di mahkamah syariah, kita terlibat di mahkamah. Kita royak ni dari sudut nak nak sana, kita bukan tak silap sana. Jadi bila timbul selisih, bila tu timbul tak setuju, bila timbul perbalahan dari sudut cara nak laksana ni, dan jangan kata kawin jahat. Bukan masalah kawin, kawin tidak setuju, masalahnya dah kaedah cara apa wakil tu lah ke mana. Kemudian bila kita apa bawa RUU ni tak lama lagi dia katakanlah lulu dewa tak lama lagi, maka kena serah ke mana-mana menteri. Ambo saya dua orang ni baca dah Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mai kata kalau Kajian Persekutuan tidak setuju untuk bawa apa akta baru, dia ada satu akta baru yang baru nak bawa tapi tak bawa lagi ke parlimen, itu akta dana politik dan sumbangan untuk politik jadi kajian saya tangguh tak bawa lagi. Jadi Datuk Tuan Ibrahim sebut, dia kata kalau kajian pusat tak saya bawa, we kita tak apa, biar PAS bawa, bawa secara usul pertenerian. Maknanya dia tak payah lagi lah tu. Sebab usul pertenerian ni kita bawa pergi ke parlimen. Amat boleh balik dah. Kita bawa pergi ke parlimen. Pas speaker beri jalan, maka boleh betul bahas ngundi. Bila ngundi benar, kena beri ke menteri juga. Menteri juga akan buat semula, akan buat, akan taik semula, akan sedia dia panggil naskah. Dia akan buat naskah. Siapa dah kepada naskah sahih tu? Menteri juga akan buat. Jadi jalan ni banyak, jalan ni banyak. Jalan ni tidak kata cara gali telaga je. Sama ada kita kita jumpa Raja-Raja Melayu dulu ataupun kalau kita jumpa Raja-Raja Melayu, kita tengok komitmen dia. Sebab kita learn ni pun Barisan Nasional pun baru ni dia sebut, dia kata Barisan Nasional tidak akan bawa RUU 355. Ingat tak? Selepas mesyuarat majlis tertinggi Barisan Nasional, Najib buat sidang akhbar, boleh cek balik, amat tak ingat berapa bulan, dia kata Barisan Nasional tidak akan bawa RUU 355. Maknanya kita nampak dah lah nasib RUU kok marang bawa baru ni. Sebab lepas ni kalau ngundi luluh pun kena beri ke menteri yang berkenaan. Dan bila beri kepada menteri yang berkenaan, Najib royak dah, saya royak dah gitu. BN tidak akan bawa. Jadi bila BN tidak akan bawa, kita royak. Kita kata tak betul ni. Kalau demo tu mi lagu ni senok perut ni orang gol esok ni. Ah, demo nak ajar kawin jual awah 30 tahun. Kawin ketua awah dunia. Jadi bu iyalah betul lah demo pandalah bab tu, tapi bab mahkamah ni dia lagu lain, bab undang-undang ni dia lagu lain. Kalau tidak tak ada lah dalam Quran hak kata apa fasalu ahli zikra in kuntum la ta'lamun tu. Mana sifat Allah Ta'ala ni dia pahadah manusia ni, dia tidak akan mungkin, tidak mungkin bagi manusia dia akan tahu semua benda. Tidak mungkin bagi manusia ni dia akan tahu semua benda, sebab ilmu yang ada di manusia ni hanya dah apa kuku, kalau celup dalam air laut tu dekat kuku tu, itu yang ilmu ada di kalangan manusia. Ada dia masa panjang benar, ramon lebih masa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara lawyer kita yang jelaskan dengan panjang lebar tentang pandangan beliau dari sudut perundangan. Jadi berdasarkan penjelasan tuan lawyer kita tadi, saya rasa ramai orang tak faham. Sinilah punca sebenarnya, ramai di kalangan penyokong-penyokong PAS menuduh macam-macam kepada mereka yang tidak bersama dalam menyokong RUU 355. Mereka ingat, mereka sendiri pun tak faham.
Jadi macam mana dia, mereka nak memahami kita sedangkan mereka sendiri pun tak faham. Bukan kata mereka tak faham, ketua mereka sendiri pun tak faham. Jadi saudara Hisham Fauzi ni dia orang yang terlibat, yang merangka benda ni daripada A sampai Z. Dia orang yang mahir dalam bidang perundangan kerana dia lawyer. Tapi kalau ketua kita tidak ada sifat konsep, tidak ada dari sudut pelaksanaan dia konsep musyawarah, tidak mahu mendengar pandangan ahli yang bawah, tidak mahu, tidak ada konsep perbincangan sesama kita pun. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 159 kata silamu, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada kita supaya wasyawirhum fil amr. Sebelum tu ayat fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kuntu tafazzal ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Maknanya kalau kita bersikap keras, bersikap guna kuasa waktu, kita tidak mendengar pandangan orang, keras hati kita, maknanya jadi keras kepala, tak saya dengar nasihat orang. Allah kata lan faddu min hawlik, pengikut-pengikutmu akan lari daripadamu. Siapa nak dengar kita sorok kasar, kecek, baru ahok tu gitu, macam-macam dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa orang Arab zaman dulu. Quran turun ni sebab suasana zuruf Arab masa tu, bahasa kasar. Jadi kalau kita ambil istifadah daripada Al-Quran sempena nuzul Al-Quran, kita ambil ayat ni jadikan pedoman dalam hidup kita bermasyarakat, berpolitik. Ambil selalu kita dengar pandangan-pandangan daripada orang bawah, pandangan-pandangan pakar. Nabi sendiri pun bertanya ke sahabat, ha, bila lagi perat tanya pandangan sahabat. Walaupun Nabi dah buat keputusan satu dari satu masa tu, Nabi bila tanya pandangan sahabat, Nabi kau dah banding. Maknanya sebab apa? Sebab pandangan sahabat tu lebih real dari sudut strategi perang. Kita berada di dekat dengan lembah, dekat wadi. Jadi kalau ketua kita mengambil sikap tak dengar pandangan orang bawah, mengambil sikap keras kepala, keras hati, lan faddu min hauli, Allah kata nescaya pengikut-pengikutmu lari daripada mu. Jangan sungguh. Sebab kita tengok depan kita ni bukan calai-calai orang. Okay? Kelas pimpinnya berlaku dari sudut ustazah, bekas orang berpengalaman dalam dakwah, profesor, saudara Hisham Fauzi berpengalaman dalam sudut perundangan. Orang yang berpengalaman berlaku, tapi buat apa lari daripada depan? Kerana tadi, kerana pimpinnya min hizbil islami bi Malaysia, dia gerak. Dia tak sedang dengar pandangannya, dia menggolong kekuasaan itu. Dan untuk yang terakhir, untuk ahli panel kita yang terakhir, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awan. Jadi sempena dengan forum Nuzulul Quran. Dan sebenarnya satu lagi tadi yang Ustaz Zah Nur Azam sebut, kita juga menyambut peristiwa Badar nanti bulan Ramadan ini. Dan saya minta Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awan ulas sedikit mengenai Nuzulul Quran dan kaitannya dengan Badal Kubra yang berlaku juga di bulan Ramadan, untuk sama-sama kita menghayati sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan segala hormatnya, dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Kasih saudara moderator majlis, hari-hari panel yang dikasihi, iaitu yang berbahagia Dr. Fauzi Zakaria, saudara Hisham Fauzi, anak Hisham Fauzi, dan Puan Nur Azam, Nur Azam Abdul Aziz ini, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita memanjatkan syukur pada malam ini kerana dapat bersama, dan saya pun alhamdulillah dapat bersama-sama walaupun tadi dua kali tangguh penerbangan dari Subang kemari. Jadi alhamdulillah dapat sampai juga walaupun berbuka puasa dalam pesawat ni.
Jadi alhamdulillah karena malam nuzul Quran ini kita peringati ini malam 17 Ramadan ya, walaupun kita ingin dah 18 ya. Tapi di sekitar bulan Ramadan ini maknanya bulan yang sangat berkat karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai kita sedia maklum dan disebutkan tadi. Dan bulan Ramadan ini juga membawa khasnya tarikh 17 Ramadan ini membawa makna dalam kehidupan umat Islam dan kejayaan perjuangan Rasulullah SAW. Al-Quran sebenarnya kita sudah ketahui, sudah diulang sebut banyak kali lah, kitab petunjuk untuk sekalian manusia. Hudal linnas. Al-Quran syahrul Ramadan dan unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi dalam Allah nak menggambarkan bagaimanakah Quran boleh menjadi kitab hidayah untuk menunjuk manusia kepada jalan benar, jalan yang lurus. Maka Islam diturunkan untuk manusia seluruhnya kepada Rasul yang terakhir. Kerana yang terdahulu hanya untuk satu-satu kaum ataupun bangsa kepada Rasul-Rasul tersebut. Sebab itu dalam Al-Quran selalu Rasul-Rasul yang terdahulu menyeru kaumnya, wahai kaumku, wahai kaumku. Nabi Musa kan, Nabi Nuh kan, Nabi Musa Bani Israel lah kaum dia ya. Tapi bila Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi tentu sahaja maka apabila Nabi SAW daripada kaum Arab dan Allah pilih pula dari bangsa Quraisy yang pada masa itu, masa diturunkan Al-Quran ini, bangsa Quraisy bukan calang-calang kaum dan bangsa. Mereka lah yang walaupun hanya berkuasa memerintah di sekitar kota Makkah, tapi seluruh semenanjung Arab adalah di bawah pengaruh mereka. Mereka menguasai ekonomi seluruh semenanjung Arab. Sehingga Allah memberikan makna kehebatan kepada kaum Quraisy ini. Walaupun mereka berada di tengah-tengah padang pasir di kota Makkah, tapi mereka menjadi kaum pedagang yang masyhur. Sehingga mereka berurus niaga berdagang dengan bangsa yang lebih besar pemerintahannya ketika itu, iaitu Roman Byzantine yang menguasai negeri di kawasan Palestin, Syam, hari ini kita Jordan, Syria, Lebanon, Palestin ya. Ini disebut Allah dalam surah Quraisy itu sendiri ya. Lila bismillahirrahmanirrahim lila fi Quraisyin ila fihim hatta syita ila saib. Kesimpulannya apa yang saya kemukakan, bangsa Arab Quraisy ini hebat dan Allah pilih dari bangsa Quraisy ini seorang rasul untuk membawa Islam, membawa Al-Quran, ajaran Quran kepada seluruh manusia. Maka bermula daripada baginda secara terbuka menyeru, walaupun yang Nabi seru itu di peringkat awal memang kaum dia, bahkan di peringkat awal keluarga sendiri, sebab Allah perintahkan wa anzir ashiratal aqrabin, sampailah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Tetapi awal-awal lagi Nabi memberitahu bahawa dia adalah membawa satu ajaran yang bukan hanya untuk kaumnya. Al-Quran menegaskan bahawa diutus Allah, dia bukan rasul untuk kaum Arab. Tapi dia wa arsalnaka ila rahman ila kafatan linnas. Sebab itu saya katakan ayat Nabi menyeru ialah wahai sekalian, Allah mengajarkan Nabi menyeru sekalian manusia. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum. Dan macam-macam ayat ya ayuhan nas ya ayuhan. Oleh kerana itu maka kaum Quraisy melihat bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini mengancam kedudukan mereka yang selama ini mereka lah kaum yang berkuasa. Oleh kerana itu maka dari awal Rasulullah SAW mendapat tentangan hebat
selama 13 tahun di Makkah. Nah, akhirnya mereka merancang untuk membunuh baginda. Tapi Allah menghendaki bahawa Islam mesti tersebar untuk seluruh manusia. Kalau Nabi terus hanya berada di Mekah dan meninggal, terbunuh, maka Islam hanya berada di sekitar kota Mekah. Dan akhirnya akan pupus Islam dalam masa yang singkat. Maka Allah mentakdirkan Nabi berhijrah. Dikehendaki, diketahui Allah, ada kaum yang bukan Quraisy, iaitu bangsa Aus dan Khazraj, bukan bangsa yang terkenal. Malah antara dua kaum Aus dan Khazraj sentiasa berperang sama sendiri bersama mereka. Malah mereka sering dihasut oleh Yahudi yang tinggal di kota Yasrib ataupun yang kemudian dinamai Al-Madinah itu. Di sini dah bermulanya. Apabila Rasul berhijrah saja, artinya Rasul sudah diberi Allah tempat untuk menegakkan syariah Islam, cara hidup Islam seperti yang disebutkan tadi, itu jalan hidup manusia untuk menuju keselamatan. Dalam masa yang singkat, orang-orang di negeri Yasrib menerus memeluk agama Islam. Dan pada masa yang sama, Rasulullah membuktikan bahawa Islam ini adalah agama untuk keselamatan dan rahmat untuk semua. Maka sekalipun orang Yahudi memang dah diketahui memusuhi Islam dari awal, orang Yahudi memusuhi kaum lain, yakni bukan bangsa mereka, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan memberikan gambaran bahawa Islam ini adalah untuk menjamin keadilan semua. Kerana itu di negeri Madinah, sampai saya di sana, Nabi membuat apa yang kita kenal hari ini sebagai Piagam Madinah, yang merupakan sebagai satu peraturan atau satu perlembagaan di negara Madinah itu. Bermula dari sinilah maka orang-orang Quraisy tidak lagi mampu untuk hanya menentang secara bersendirian, melainkan mereka mesti bersatu untuk memerangi kota Madinah. Dan inilah ceritanya yang berlaku dalam 17 Ramadan, iaitu yang disebutkan di juga kita peringati perang atau Ghazwatul Badr al-Kubra. Apa hakikat sebenarnya? Maka Allah menghendaki berlaku pertempuran pertama yang membawa kemenangan besar kepada Islam ini berlaku pada tanggal 17 Ramadan, pada tanggal yang Allah menurunkan Al-Quran yang pertama, ayat-ayat pertama yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira 15 tahun sebelumnya. Bahkan juga Al-Quran diturunkan daripada lauhul, daripada isi lauhul mahfuz ya, ke langit dunia disebutkan. Atau Baitul Izzah juga diturunkan Allah pada bulan Ramadan, dipilih ya, 17 Ramadan. Setengah riwayat menyebutkan iaitu pada malam Lailatul Qadar, yang juga awalnya itu malam Lailatul Qadar berlaku pada 17 Ramadan, kemudian hanya berubah kepada pada hari-hari malam ganjil 10 yang terakhir. Kesimpulannya ialah nak menggambarkan dia itu bahawa dengan berlaku pertempuran yang pertama yang menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi SAW yang membawa seruan untuk mengajak semua manusia, mengajak sekalian manusia berakidah tauhid bagi menyatukan kehidupan mereka dan dapat kejaminan kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka perang Badar yang Allah beri kemenangan dengan 70 orang pahlawan Quraisy tumbang, termasuk Abu Jahal, salah seorang pemimpin utama kaum musyrikin Makkah selama kira-kira 15 tahun ya, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dengan korban 14 orang, dari jumlah mereka hanya 313 orang seperti diriwayatkan, sedangkan kaum Quraisy kira-kira 3 kali ganda, iaitu lebih 1000. Yang pada awalnya ada seramai kira-kira 1600 orang, tapi kemudian sebahagiannya berpatah balik apabila Abu Sufyan mengarahkan Abu Jahal supaya tidak meneruskan pasukannya untuk datang ke Madinah bagi membantunya, yang pada awalnya sebenarnya bukan dirancang perang Badar ini oleh Nabi.
Nabi SAW tidak merancang untuk berperang dengan Quraisy. Walaupun mereka dimusuhi dari awal hari pertama berhijrah, bahkan dari awal hari pertama Nabi berdakwah. Namun Allah mengendaki terjadi apabila kafilah dagang Quraisy yang pulang daripada negeri Syam, mereka ini nak dibintas oleh pasukan Islam kerana satu strategi untuk melemahkan Quraisy yang mempunyai kekuatan ekonomi itu, apalagi sebahagian daripada harta benda yang mereka niagakan ada harta kaum muslimin yang ditinggalkan kira-kira 15 tahun yang lalu, ya, kerana kaum muslimin yang berhijrah bukan semua miskin, ada yang kaya mempunyai harta ditinggalkan dan diambil oleh kaum Quraisy. Maka Nabi memerintahkan supaya dipintas pasukan mereka ini dan diambil sebahagian harta kaum muslimin tadi. Yang keduanya, supaya ini boleh melemahkan ekonomi kaum Quraisy yang memang diketahui bahawa mereka bersiap sedia untuk melakukan perang besar-besaran. Sebab sebelum itu hanya ada gerakan-gerakan kecil, mereka cuba nak mencabuli kawasan negeri Madinah. Jadi akhirnya pasukan dagang Abu Sufyan berjaya maknanya melepasi ataupun menyelamatkan daripada sekatan ini dengan memintas jalan lain, dan diperintahkan Abu Jahal yang pada awalnya hanya diperintahkan untuk melindungi mereka supaya dia berpatah balik. Tetapi Abu Jahal bertekad mesti meneruskan. Jadi ini semua Allah menghendaki, mana perang mesti berlaku dan berlangsung pada 17 Ramadan, hari yang Allah mengatakan yaumal taqal jama'an, yaumal furqan, hari yang Allah menunjukkan bagaimana dapat dibezakan di antara dua golongan, iaitu golongan yang benar, golongan yang mendukung akidah tauhid untuk menjamin rahmat seluruh manusia, dengan golongan manusia yang hanya mempertahankan kaum dan suku bangsanya dan kepentingannya, iaitu kaum musyrikin Makkah. Inilah maka kita boleh melihat di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah dari awal lagi adalah untuk sekalian manusia, dan Allah memilih turunnya pada 17 Ramadan. Maka Allah mentakdirkan pula kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin, walaupun kemenangan ini dilihat berbanding dengan perang kaum umpamanya apa nama Rum dan Parsi, ya, di mana mereka berperang dengan ratusan ribu tentera Parsi dengan beribu-ribu, beratus ribu, begitu Roman beratus ribu, tapi Nabi hanya 300 orang dan Quraisy ada 1000 orang lebih. Tapi peperangan ini sebenarnya peperangan yang hebat, sehingga kemenangan Nabi SAW dalam perang Badar ini juga akhirnya menjadikan orang Rum atau pemerintahan Roman khasnya, ya, yang memang mempunyai hubungan dagang dengan Quraisy, mereka juga kemudian kita kata apa, terkejut, ya, bagaimana baru 5 tahun Nabi Muhammad SAW berada di Madinah dengan daulah umatnya yang kecil, tetapi berjaya mengalahkan kaum musyrikin Makkah yang sekian lama mempunyai kekuatan di tanah Arab. Dan bermula dari situlah maka kemudiannya kita melihat orang-orang Roman dan Parsi, mereka menyediakan kekuatan mereka, khasnya Roman lah, ya, yang awal sekali untuk berhadapan dengan tentera Islam, kerana mereka terdiri daripada kerajaan yang mendukung agama Kristian dan menjadikan agama Roman Katolik sebagai agama rasmi mereka. Melihat bahawa Islam yang mereka tahu dalam kitab mereka, iaitu Islam ini akan menjadi agama yang sebenarnya untuk membawa manusia ke jalan yang benar, bermula daripada situlah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempersiapkan kekuatan untuk berhadapan terutama dengan pihak Roman Byzantine. Jadi peristiwa 17 Ramadan ini menjadi satu kesan besar dalam gerakan untuk membawa Islam. Bukan bermakna perang, Islam itu agama berperang, tapi yang sebenarnya kita melihat perang Badar itu berlaku di kawasan
berhampiran kota Madinah, yaitu kira-kira 150 km daripada Madinah, berbanding dengan lebih 200 km ke negeri Mekah. Dan memang yang datang menyerang adalah kaum musyrikin. Dan memang ketika itu kaum muslimin telah dianggap sebagai musuh yang mesti diperangi. Sebab itulah maka setelah berlaku perang Badar, kemudian perang Uhud pula berlaku pada tahun yang berikutnya, ya, di mana kaum Quraisy masuk hampir ke kota Madinah. Cuma Nabi bertahan di luar kota Madinah di Jabal Uhud, dan mereka hampir mencapai kemenangan. Kemudian pada awal tahun, pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah pula, yang setelah lima tahun kerajaan Islam ada di Madinah, berlaku perang yang lebih besar, kerana ini disokong oleh suku-suku Arab Quraisy, suku-suku Arab di sekitar, bukan saja Mekah tapi juga di luar sekitar Mekah, disertai pula dengan sokongan orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, iaitu perang Al-Ahzab. Jadi semua rentetan peperangan ini bermula daripada 17 Ramadan dan berikutnya kepada tahun-tahun yang kelima Hijriah ini yang berlaku pada bulan Syawal, iaitu perang Al-Ahzab. Maka Allah memberikan kekuatan untuk kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Al-Ahzab yang lebih daripada 10,000 orang dari pelbagai suku kaum ini. Artinya untuk menghadapi Islam, maka kaum Arab Quraisy sendiri mengajak supaya suku-suku yang lain bersama dengan mereka, dan apatah lagi Yahudi yang memang tidak ingin melihat Islam berjaya, dan mereka sudah merasa risau apabila Nabi berjaya dalam peperangan Ahzab. Mereka menghasut, malah mendukung dan memberikan sokongan kepada kaum Quraisy untuk memimpin pasukan untuk memerangi Islam dalam perang Ahzab. Dengan Allah memusnahkan mereka dalam perang Ahzab ini, maka kuasa Quraisy semakin lemah, membawa berlaku perjanjian damai Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi bayangkanlah Nabi, maknanya setelah 6 tahun diperangi, tapi Nabi mengutamakan perdamaian untuk membawa dakwah ini. Kerana sifat Islam adalah agama damai, dan nak menyampaikan dakwah mesti dalam keadaan manusia tidak bermusuhan dan tidak berperang satu sama lain. Oleh kerana itu maka perjanjian Hudaybiyah yang sepatutnya berlangsung selama 10 tahun dalam apa nama terma-terma perjanjian itu, sebahagiannya dilihat pada zahirnya merugikan kaum muslimin, merugikan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah berkehendakkan juga supaya tercapai perjanjian ini, walaupun beberapa daripada syarat-syarat itu terpaksa dibatalkan atas kehendak Quraisy, malah mendapat bantahan dari beberapa orang sahabat Nabi. Tapi demi untuk menjayakan perjanjian damai ini, Rasulullah meneruskannya. Walaupun perjanjian ini hanya 2 tahun berlangsung, kerana dicabuli oleh pihak Quraisy dengan suku yang bersama dengan mereka, mencabuli suku yang bersama memihak kepada Nabi SAW. Namun dalam tempoh 2 tahun damai, Rasulullah SAW berjaya menarik kaum muslimin, kaum Arab hanya kepada Islam, kaum Quraisy maksud saya, sehingga Nabi berangkat untuk membuka Makkah bersama dengan sekitar kira-kira 12,000 orang tentera Islam. Padahal dalam masa perang Al-Ahzab tahun kelima bulan Syawal, ya, hanya kurang dari 3,000 orang yang dianggap menjadi tentera yang boleh menyertai peperangan. Bermakna dalam tempoh 2 tahun tersebut, bilangan kaum muslimin bertambah kira-kira 4 kali ganda, daripada 3,000 kepada 12,000. Jadi saudara-saudara, daripada ini tadilah, daripada mana peristiwa Badar Al-Kubra yang ianya berlangsung pada malam 17 Ramadan 15 tahun selepas penurunan Al-Quran, membawa makna yang besar yang kita wajib atau yang kita perlu, maksud saya, bukan wajib, perlu mengambil pengajaran, mengingatinya, dan wajib mengambil ajarannya, iaitu perjuangan yang kita di dalam bulan Ramadan khasnya mesti memperkukuhkan kesemangat jihad dan perjuangan dalam kita melawan hawa nafsu kita. Maka kita membina terus akhlak yang mulia untuk membuktikan Islam itu mampu untuk
dijadikan contoh mendakwah orang-orang yang bukan Islam atau yang non-Muslim supaya menerima Islam, kalaupun tidak sebagai akidah mereka, tetapi menerima Islam sebagai satu sistem dan cara hidup yang menjamin kesejahteraan, kedamaian. Dan ini memerlukan hubungan yang baik dan damai dengan sekalian manusia. Di situlah pengajaran yang saya fikir kita boleh ambil salah satu daripadanya, menyelam mengingati apa nama peristiwa Al-Badar Kubra dan Nuzul Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tadi. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Awan yang telah memberi penerangan kepada kita mengenai Badal Al-Kubra, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam, di permulaan Islam, untuk menyampaikan kepada Islam kepada umatnya. Dan kemuncak kita lihat sampainya Islam kepada kita merupakan perjuangan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui daripada apa yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, Badal Al-Kubra ini merupakan penentu, kerana kalau kita tengok dari sudut strategi perangnya, mana mungkin di atas kertas pun kita telah kalah. Di atas kertas tentera Islam mana mungkin boleh berhadapan dengan 1,000 tentera kufar Quraisy. Kerana pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Madinah untuk menyerang kabilah pedagang yang balik berdagang daripada kabilah Quraisy yang pulang daripada berdagang. Jadi persiapan tentera Islam masa itu tidaklah sebegitu kuat, seminima yang mungkin. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk bertemu dengan 1,000 bala tentera kafir Quraisy, maknanya sampai kalau kita tengok di dalam hadis Muslim, Rasulullah berdoa mengangkat tangan yang tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis. Rasulullah berdoa dengan di dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ard, ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah kepada aku ini janjimu, laksanakanlah ya Allah janjimu padaku, sekiranya golongan yang kecil, golongan Islam yang permulaan ini, sekiranya mereka golongan ini binasa pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan disembah di atas bumi ini lagi ya Allah. Sampai Nabi mengangkat tangan tinggi sampai jatuh selendang Nabi, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar datang daripada belakang, mengambil selendang Nabi yang jatuh, letak balik di atas bahu Nabi. Cukup-cukuplah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan melaksanakan janjinya. Kita tengok perjuangan, betapa besarnya perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada kita ini. Dan alhamdulillah, kita pada hari ini, perjuangan kita umat Islam pada hari ini, di bulan puasa ini, sempena bulan puasa Ramadan Al-Mubarak ini, kita mengingati balik betapa susahnya Islam untuk sampai kepada kita, betapa susahnya permulaan Islam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Islam kepada kita. Jangan kita rasa benda ni kecil saja. Bila kita rasa kita ini sudah mendapat nikmat Islam, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam yang ada pada kita. Kita bersyukurlah dengan sungguh-sungguhnya nikmat iman yang ada pada kita, kerana ini hasil daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk akhirnya, kerana masa kita sudah kelewatan melepasi pada pukul 12 malam, sepatutnya kita ada sesi soal jawab, tapi oleh kerana masa yang tidak mengizinkan kita, jadi kita tutuplah majlis kita pada malam ini. Dan di hari-hari yang akan datang kita akan boleh nak bersoal jawab. Ini masa bulan puasa, masa kita pun dah tak ada, lepas kita start tadi pun dah lewat. Jadi meminta maaf lah
pada yang nak bertanya tu, sebab masa kita dah melepasi pada pukul 12 malam, 12:30 nanti. Jadi marilah sama-sama kita menutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.